Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk isu stokin mesti ada tindakan tapi jangan hukum melampau PM. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kontroversi membabitkan isu stokin yang tertera kalimah Allah baru-baru ini perlu disiasat dan diambil tindakan mengikut garis undang-undang. Namun Anwar menegaskan hukuman terhadap pihak terbabit tidak seharusnya berlebihan. Pandangan saya jelas, ada laporan, ada ketelanjuran, mesti ada tindakan segera. Kemudian keputusan mengikut jalur hukum. Mesti maju terus, kenapa kita mesti terperangkap dengan isu-isu ini yang berpanjangan? Ada laporan, ambil tindakan, kata Anwar pada majlis berbuka puasa bersama petugas media di Putrajaya malam ini. Kata Anwar, dia berharap agar isu itu dapat ditamatkan. Jangan ada penghinaan terhadap agama apalagi Islam. Jangan kita terus dengan perbincangan ini seolah-olah ada malapetaka besar dalam negara ini. Ambil tindakan tegas, segera, dan kita kemudian harus maju dalam lapangan yang nak kita terokai. Hukuman pun jangan hukuman yang melampau. Ada orang lakukan kesalahan sebagaimana kita juga lakukan kesalahan. Janganlah seolah-olah macam mendera orang lebih daripada apa yang sepatutnya, kata Anwar. Mengenai ahli politik dalam kerajaan yang dilihat bertikam lidah mengenai perkara itu, dia berkata kerajaan adalah demokratik dan percaya kepada kebebasan untuk bersuara secara kritis. Dalam kerangka badan politik dan bebas dan demokratik, tak boleh diikut sistem walak. Dalam parti yang mengekang pemikiran bebas, ia tidak mengizinkan, kita membolehkan. Kontroversi tercetus minggu lalu apabila gambar stokin yang tertera perkataan Allah dan dijual di kedai KK Mart Bandar Sunway tular di media sosial. Susulan kekecohan itu, KK Mart mengeluarkan permohonan maaf kepada semua pelanggannya, khususnya masyarakat Islam, dan mengesahkan bahwa tindakan segera telah diambil untuk menghentikan penjualan stokin berkenaan. Ini termasuk menamatkan kontraknya dengan Shin Jian Chang Sdn Bhd, sebuah syarikat yang berpangkalan di Batu Pahat, Johor.